tujuannya sendiri adalah kita ingin merubah mindset, habit mereka itu biar berubah gitu. Jadi yang selama ini mereka punya habit di dunia luar, dunia kampus, dunia pekerjaan di swasta, itu akan kita nolkan kembali, sehingga mereka merasa bahwa Kementerian Pertanian itu memang rumahku. Sehingga dalam mereka bekerja, berkinerja juga benar-benar dari hati, sehingga hasil yang diharapkan itu bisa menjadi lebih baik atau lebih optimal. Harapannya untuk ASN formasi tahun 2018 ini adalah mereka merupakan generasi-generasi penerus. Di 5-10 tahun ke depan mereka inilah jadi figur-figur pemimpin yang ada di Kementerian Pertanian. Sehingga pertanian benar-benar baik gitu ya. Kementerian Pertanian benar-benar suatu lembaga yang bisa mendukung Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di 2018.